Bismillahirrahmanirrahim biniyatil qabul wa tamami kulli sulma ma'mul wa salasan zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah ila hadratir rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil kiram summa sahabah wal qarabah summa ila arwah jamil awliya'i was salihin wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal minat al hayaa minhum wal amwat khususan ila ruhi kutubil ulum abi hamid muhammad ibnu muhammad al ghazali summa ila ruhi kutubil ahwal abi yazid al busami summa ila ruhi kutubil maqam syadi syekh abdul kadir jilani summa ila ruhi syadi syekh muhammad abdul karim as-samman al madani summa ila ruhi khalifatihi syekhina wa jaddina wa mulana muhammad arsad min abdullah falam bayan سمي إلى أرواح والدنا ومشايخنا وصلهم وفروعهم بأن الله تغشاهم برحمة والمغفرة ويؤلي درجتهم في الجنة وينفعنا ويؤيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وألومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وحسن الخاتمة في أمن وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي وبسر الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فائدة مسافر yang keempat musafir karena lari daripada sesuatu yang memberi cedera di dalam badan seperti ada di dalam negeri itu banyak penyakit atau barang sebagainya daripada tiap-tiap yang memberi mudarat pada badan yang mengurangkan berbuat ibadat. Dan terkadang wajib lari dari negeri itu kepada negeri yang lain dan juga terkadang sunat hukumnya. Dan kata Al-Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala, walakin yustagna minhu ta'una fala yambagi ayyafirra minhu liwurudin nahyifih. Artinya, dan tetapi dikecualikan daripadanya berpindah atau bermusafir, yakni daripada segala penyakit itu, penyakit taun. Nah, ini yang pernah terjadi zaman Rasulullah. Maka jangan sugihannya bahwa ia lari daripadanya, daripada kampungnya itu karena penyakit taun tadi. Karena datang hadis daripada Nabi SAW yang menegahkan, yang melarang di dalamnya itu. Dan kata Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hajal waja'a aw isqama rijzun uzziba bihi ba'dul umam qablakum summa baqiya ba'du fil ardi minhu fayazhabul marratu wa ya'til ukhra faman sami'a bihi fi ardin fala yaqdimanna alayhi wa man waqa'a bi ardin wa huwa biha fala yukhrijannahu al-qarumin. Ini larangan Nabi. Ini sama kejadian kita nih. Corona lah, ini pas nih. Ada lockdown lah. Nah, ini jadi pernah di zaman Nabi sudah terjadi. Bagaimana sikap Nabi menjelaskan kepada para sahabat? Artinya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya penyakit ini atau kesakitan ini, siksa yang disiksakan dengan dia penyakit itu akan setengah daripada beberapa umat. Sudah di zaman Nabi Israel, apa zaman Israel, Bani Israel sudah turun ini. Karena durhakanya umat-umatnya lah, sudah pernah turun penyakit ini.
Jadi di zaman umatnya Rasulullah ini sisa daripada nang di zaman Nabi Israel, karena ada kesamaan maksiatnya, ada kesamaan pelanggaran, artinya kedurhakaannya terhadap Allah. Nah, jadi jelas bala atau penyakit itu karena sebab perilaku hamba-hamba Allah. Ini siksa yang disiksakan dengan dia penyakit itu akan setengah daripada beberapa umat yang dahulu-dahulu daripada kamu. Maka yang tinggal kemudian daripadanya itu di dalam bumi, maka terkadang hilang penyakit itu. Mudah-mudahan ya. Nanti kita ini hilang sudahlah. Mudah-mudahan. Tergantung keyakinan kita masing-masing. Dan terkadang datang, iya, tergantung kita. Bilanya rasa ada. Bila rasa hilang. Itulah hadis kudusi yang disabdakan oleh Rasulullah. Ana inda zanni abdi bi, kata Allah. Aku menurut sangka sahambaku denganku. Bilanya rasa ada. Karena sangka kita tuh doa. Karena yang disangka di dalam hati itulah yang dilihat Allah. Karena yang dilihat Allah itu dalam gritik hati, ungkapan hati. Ana inda janni abdi bi, kata Allah Subhanahu wa taala melalui hadis kudusi. Aku menurut sangka hambaku denganku. Maka itulah yang terjadi. Nah, jadi kita jangan lupa dengan sang pencipta itu aja. Bala tetap turun. Setiap detik dan saat bala turun. Tapi petunjuk Rasulullah ada. Baca ini, baca itu. Ada kalau? Sidin memadahkan. Pagi tiga kali, sore tiga kali. Yasin baca, apalagi Quran. Kalaunya kena juga itu gurisannya sudah. Ada kawa kita. Yang penting yakin. Kita dengan sang pencipta. Nah, tadi kalaunya ada penyakit kan ibadah kita terganggu, kita rasakan sudah. Kada kau sembahyang Jumat pernah kita rasakan sudah. Karena takutan kita. Sebagai manusia takutan. Ketika kita jauh dengan Allah, maka yang masuk waswas, takutan. Nih, Nabi memberikan nasihat. Kalau ada penyakit semacam itu, kata Nabi apa? Maka barang siapa mendengar dengan dia penyakit itu datang pada satu bumi, maka jangan mendatang atasnya. Artinya kita jangan masuk ke kampung tersebut. Nah, kada boleh masuk. Karena memang bala itu ada, penyakit itu ada. Turun dari Allah sebagai cobaan terhadap kampung tersebut. Sudah dikatakan dalam Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Seandainya ahlu kampung, ahlu qaryah, ahlu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti rahmat Allah turun, berkah Allah turun ke bumi tersebut. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi hamba-hambanya di kampung itu banyak kada bujur, banyak menentang, banyak tidak percaya. Sehingga kami turunkan azab dengan sebab perbuatan-perbuatan mereka. Itu firman Allah. Untuk peringatan. Kalaunya bentuk azab itu peringatan. Sebenarnya. Tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sedang asik dan nyaman, fasilitas nyaman, awak sehat, duit banyak, banyak lupanya dengan Allah. Nang diingatkan apa? Nyamannya, fasilitasnya, duitnya itu nang banyak diingatkan. Kadang-kadang sembahyang pun masuk pada saat itu.
Nah, diturunkan peringatan agar selalu ingat dengan Allah. Nah, pas dalam surah Al-A'raf, wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'aw wa khifatan dunal jahri minal qaul bil ghuduwi wal asal fala takum minal ghafilin, kata Allah. Ujungnya jumlah ayat itu yang terakhir, fala takun minal ghafilin. Jangan sekali-kali, jar Allah Ta'ala, lupa awan aku yang menciptakan ikam. Kondisi yang bagaimanapun, sakit maupun dalam keadaan senang, tetap ingat awan aku, jar Allah Ta'ala. Itu kalimat terakhirnya, fala takun minal ghafilin. Berarti Allah Ta'ala sayang awan kita. Supaya kita selalu menyebut namanya, mengingat namanya. Dan barang siapa jatuh di dalam bumi itu, padahal datang penyakit itu, artinya dia sedang berada di kampung itu, padahal datang penyakit itu di dalam bumi itu, maka jangan mengeluarkan akan dia sebab lari daripadanya. Kada boleh keluar. Sebab bila keluar kena orang lain terjangkit. Jadi nang garing ni jangan keluar. Di rumah aja obat. Obat nang lahir, obat nang batin. Obat nang batin apa? Orangnya jangan dipisahi. Nang menurunkan bala tu nang jangan dipisahi. Artinya diingatakan terus. Insya Allah dapat terjadi. Paling tidak sakit kita tuh ada rasa lapang karena pinandu nang mendatangkan Allah, kemudian Allahnya nang diingatakan. Mun kita kuciak-kuciak kasa kita dasar sakit kada ingat. Dasar sakit. Sekurang-kurangnya napas kita yang berzikir hu Allah, hu Allah. Itu zikir nang paling luar biasa. Itu dalam bab khauf dan raja ada dibicarakan itu. Tentang zikir nafas. Nah, jadi biar muntung kucak-kucak tapi tetap nafas kita diisi dengan hu Allah. Hu masuk hu keluar Allah. Mengurangi sakit. Kada boleh keluar dan orang kada boleh masuk ke kampung itu. Ya ini terjadi kita nih. Lockdown. Bujur itu. Cuma tadi ingatakan aja ampunnya. Jangan terlalu takut dengan penyakitnya. Ditakuti kayak apapun kalaunya datang. Dokter jam matian. Kurang apa protokol kesehatan. Tapi nang berjalan di jalan-jalan nang pinakan tapi pintar. Itu kan ada pinakan. Rupanya penyakit kedakun beparap kalau nang. Nang makan mengambil di sampah-sampahnya. Ya, guring di mana-mana tanpa ada. Secara kesehatannya itu berdahulu kan nang. Nah, jadi kita jangan terlalu khauf terhadap itu, tapi yang dikhaufkan Allah supaya Allah menjaga memelihara kita dengan sebab mengingat Allah Subhanahu wa taala. Agar jangan terganggu ibadah kita. Kalau kita banyak banget takutan, pasti ibadah kita terganggu kepada Allah karena ada dua yang ditakuti, ada penyakit, ada Allah. Makanya orang khauf itu ada tiga tingkatan. Ada tingkatan iman. Orang beriman itu harus khauf, ada takut sama Allah. Bila ada takut sama Allah, berarti ada beriman. Tuh. Yang kedua, orang berilmu. Itu betul-betul takut. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, kata Allah. Orang yang berilmu, hanya saja orang yang berilmu itulah nang bujur-bujur takutan awan hukum-hukum Allah. Tapi wah ini pinanya kada lah. Nang pina berilmu banyak ada takutan Allah Ta'ala. Karena tahu, bang. Nang ketiga rahbah wa yuhajjirukumullahu nafsah. Orang-orang yang ingin mencapai makrifah kepada Allah itu takutnya luar biasa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tiga tingkatan. Nah, sekarang kita di mana endaknya? Kita aja lagi mau ukur. Ini diceritakan dalam kisah dalam kitab Al-Risalah Qusairiyah. Dan kata Sayyidatu Aisyah radhiyallahu, kata Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fana'a ummati bit-ta'ni wat-ta'un. Faqultu hajat ta'nu qad arafnahu
Pamatta'un qala guddatun ka guddatil ba'ir ta'khuzuhum fi maraqihim al muslimu al mayyitu minhu shahidun wal muqimu alaihi muhtasibu ka murabiti fi sabilillah wal paru minhu kal pari minaz zahfi. Nah, ini penyakit nang urang karena sakit apa nang jadi matinya mati sahid. Ini penjelasannya. Jadi mati sahid itu jangan sembarangan. Bahkan ada lima lah dalam kitab tuh mati-mati ini nang dia kedudukannya sebagai sahid karena penyakit. Mana kita nak ada ini kan ada sahidnya sini, ada enggak di mandi. Di mana sahid? Artinya sabda Rasulullah SAW bahwasanya binasa umatku itu dengan sebab ditikam. Siapa ditikam? Sahabat ditikam kalau? Sayyidina Utsman ditikam, disuduk. Artinya. Sayyidina Umar juga demikian. Jadi kalau asbab mati itu kada dalam Al-Quran. Nang kaya apa kah matinya, nang kaya apa kalah. Asal orang itu beriman. Apalagi sudah contohnya para sahabat. Sahabatnya ditikam, dibunuh dengan cara dicucuk. Jadi jangan sampai kita mengatakan orang terbunuh karena itu gurisannya sudah. Sudah tulisan sebelum lahir seperti itu. Jangan mentohmah orang-orang yang terbunuh. Kita kada tahu isi hati orang. Man faja'athul al-maut badda taubah. Barang siapa meninggal tapinya sudah bertobat, selesai. Sebagaimana kita sembahyang sesudah berwudu itu gambarnya. Makanya oleh itu kan boleh kita mentohmah orang. Kada hak kita, kada hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita jangan berbuat kada bagus awan manusia. Contohnya sahabat dibunuh. Wah, dibunuh ya kiai ini tuh. Jangan. Karena sahabat sudah ada di atas yang terbunuh. Nah, jadi bahwasanya binasa umatku itu kata Rasulullah dengan sebab ditikam dan sebab kena penyakit taun. Maka aku berkata, hari bertanya ya Aisyah bagi Rasulullah SAW, tikam ini telah kami ketahui akan dia. Kami tahu aja Aisyah kalau ditikam itu artinya disuduk, bahasa kita tahu aja itu. Artinya syahid. Tapi kami nak ada tahu Aisyah apa? Maka apa itu penyakit taun? Bersabda Rasulullah menyampaikan tentang penyakit taun itu bagaimana kondisinya. Kalau dilihat di dalam hadis ini kada bujur nih taun kita nih. Lah, kada bujur. Nah, kita ada keterangan di sini. Ini penyakit biasa, panas dingin, diabetes, paru-paru, apa? Sesak napas. Hah? Nah kita ini lebih-lebih kita meyakinkan. Nah, ini hadis Rasulullah tentang taun. Penyakit dahulu sudah ada. Hah? Jadi Rasulullah taun itu yaitu sakit yang berkatul. Itu bahasanya itulah. Seperti penyakit onta yang jadi antara kulit dan daging. Yang mengambil ia di dalam bawah perut mereka itu unta. Artinya kelihatan tulang dagingnya tuh mulai habis. Kelihatan tulang itu taun. Kita bahari itu adalah penyakit cacar nang besar nang gana. Kalau orang penyakit cacar itu kan lubang. Nang bahari nang tahun 50, tahun 45. Dalam sehari itu ada nang 2-3 ikung mati. Arwah mama berkisah diandak di daun pisang. Kada kau ditikar berikit nih. Nah, itu bahari lah. Gambarannya tuh. Nah. Sehari itu ada tarus meninggal. Jadi kelihatan tulang antara kulit dan daging. Yang mengambil ia penyakit itu di dalam bawah perut mereka tuh unta. Orang muslim yang mati pada penyakit taun yaitu mati syah. Nah, ini mati syahid.
Nangka ini nang mati syahid karena sakitnya luar biasa. Jadi lain naon keadaan kita wah ini lah. Wah ini mun yang mati kada iman mati sakit. Jadi iman itu namanya menekan iman kita ya kada. Pilanya kuriak-kuriak waktu mah anak mati sakit tau. Buktinya bakuriak tuh jadi sakit. Dan orang yang mukim dan bersabar yang mengusahai pahalanya itu yaitu seperti orang yang bermukim di dalam tempat perang sabilillah sama juga mati sah. Apa perjuangannya mempertahankan di kampung itu kada keluar sehingga dia sampai selesai selamat maka sama perjuangannya dengan berjuang seperti orang berjuang di sabilillah agar orang lain jangan kena penyakit karenanya berdiam di rumah aja ada ini nang sudah sakit nyata ke masih git juga dia orang takutanat nah mestinya sadar jangan keluar inilah petunjuk Rasulullah kepada para sahabat pada saat terjadinya penyakit tersebut. Dan orang yang lari daripadanya penyakit yaitu seperti orang yang lari daripada tengah apa di dalam waktu sedang perang sabilillah dosa besar itu berarti lah nang keluar dari kampung itu meninggalkan karena takutan lah nah, lalu akhirnya orang lain juga terjangkit gara-gara itu tapi pulang serba salah kada makan kada bebaras kayak apa yuk. Nah berarti ini kewajiban orang yang memegang apa penguasa untuk memberikan bantuan. Nah jadi sudah terjadi maka haram hukumnya atau makruh musafir itu seperti yang dimisalkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah akan safar yang makruh itu yaitu seperti keluar seseorang daripada negeri taun penyakit tadi karena dibahagikan musafir itu oleh Imam Ghazali ada atas 4 bahagi. Pertama haram seperti safar hamba yang lari dan seperti safar orang yang didurhaka terhadap ibu bapaknya yang tiada dengan izinnya dan barang sebagainya. Dua macam tuh haram lah. Bahwa lawan pitan. Misalnya nih lah, nah durhaka tuh kan bahwa lawan pitan kalau bejauh meninggalkan. Nah itu haram. Durhaka lawan pitan. Kedua hukumnya makruh seperti orang yang keluar dari negeri taun. Ketiga wajib seperti musafir karena mengerjakan haji yang fardu dan musafir karena menuntut ilmu yang fardu atau tiap-tiap atas tiap-tiap muslim itu wajib musafir. Keempat sunat seperti musafir karena ziarah kepada kubur apa kepada nabi-nabi atau kubur makam-makam nabi dan aulia dan ulama yang saleh dan barang sebagainya itu sunat hukumnya. Adapun safar yang mubah yaitu apabila maksud orang yang musafir itu akan menuntut harta yang memeliharakan daripada meminta-minta kepada manusia. Itu mubah. Dibolehkan. Karena ini menjaga dirinya dan anaknya jangan sampai mengambil hak orang lain. Dan maksud akan menutupi kemaluannya atau menjaga harga dirinya atas ahlinya dan sekalian yang wajib atasnya napakah. Nah itunya kada boleh tidak itu. Atau dikasatnya berkehendak memberi sedekah kepada orang yang fakir dan miskin dengan barang yang lebih daripada hajatnya itu. Maka adalah kasatnya dengan demikian itu menjadi safar yang mubah hanya atas apa itu akan safar yang sunat menjadi safar yang sunat. Artinya nilainya itu tinggi daripada mubah. Kalau sudah sunat berarti ada nilai pahala. Demikianlah disebutkan oleh Imam Ghazali Mata'ala di dalam Ihya Ulumuddin. Adapun niat musafir itu maka yaitu menyebutkan Imam Ghazali
rahimahullah dengan katanya, yang bagi an yusahhiha awalan niyatah imma lihajji au ziyarati alimin au waliin imma hayyan au mayyitan au lil muqami bisuguri wal murabitati biha awil pirari mimma la yutaku min khilali piddin wad dunya au lit tijarati pitalabil halal hatta la takuna harakatuhu limahdid dunya payadhi'u ta'abuhu wa nasabuh. Artinya sugiannya bahwa pertama-tama itu mengsahkan niatnya itu, yaitu ada kalanya diniatkan mengerjakan haji serta ikhlas karena Allah Ta'ala, dan jangan bercampur dengan riya. Nah, itu ibadah kita, jangan bercampur dengan riya. Ini bukan haji aja, semua ibadah yang wajib jangan sampai ada dimasuki riya, karena riya itu pemimpin penyakit hati. Yura'unan apa? Yura'u nawayamna'unal ma'un dalam Al-Quran riya. Atau diniatkannya ziarah anbiya dan ziarah orang alim, atau ziarah wali Allah pada ketika hidupnya atau pada ketika matinya, atau diniatkan mukim pada tempat sugur, yaitu tempat yang antara negeri Islam dan negeri kafir. Sugur ngarannya bahasanya lah, perbatasan mudinya itulah. Karena memeliharakan daripada kejahatan orang kafir yang hendak memerangi negeri Islam. Dan diniatkan mukim pada tempat murabitah, yaitu tempat perang sabil dengan kufar, atau diniatkan lari daripada suatu yang tiada kuasa mengerjakan akan dia, daripada sesuatu yang memberi cidra di dalam agama. Boleh itulah. Dan di dalam dunianya. Atau diniatkan musafir karena berniaga pada menuntut yang halal, hingga tiada jadi gerakannya itu semata-mata dunia, maka hilang sia-sia susahnya dan lelahnya itu. Kalau nya pergi semata-mata dunia, maka sia-sia nilainya. Misalnya tolak ke Singapura, duit banyak misalnya. Kenapa tujuan ke sana? Singapura tuh padang bubuhannya. Tapi kalau untuk tujuan bisnis, tujuannya tadi apa? Untuk membiayai diri dan keluarga, dan ada kelebihannya untuk membantu fakir miskin. Hebat itu. Kada salah. Kemana aja berangkat? Ke luar negeri mana aja? Kada salah. Karena niatnya sudah untuk menjaga dirinya, anak istrinya. Ada kelebihan berniat untuk membantu fakir miskin yang juga berhubungan dengan keluarga yang dekat. Bukan hanya sekedar melihat-lihat saja orang itu. Nah, ada itu. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahutaala, wa qad kala ba'du salaf inna Allah qad wakkala bil musafirina malaikatan yanzuruna ila maqasidihim. Payuta kut sampai kah? Sampai. Nah, dengan sininya panjang benar enggak? Mudah-mudahan apa yang kita baca malam ini tentang apa tadi? Musafir lah, musafir. Jadi musafir itu ada empat tadi. Ada yang wajib, ada yang sunat, juga ada yang haram, ada yang makruh. Jadi mudah-mudahan kita tulak ke mana aja lah. Tujuannya untuk nang selain daripada jarah nih, nang modelnya pernya kalau luar negeri atau ke Bali kemana kah? Lah, kan ini banyak nih. Ya, sedikit menyimpang nih. Tuan guru juga nang membawa. Cuma tuan guru nih ini ada orangnya dan nang bagi sandi keluarga, inya empat. Tuan guru nih kada membawa bini. Lah, tulak nih membawa ke Bali, lalu dibawai oleh anak buah ke pinggir laut. Hakun sidin.
Napa ada kasihan melihat bubuhannya nang karena gelombang itu. Han, tapi kalah keluar tuan gurunya tuh. Kasihan Sidin. Aturannya Sidin memberikan nasihat jangan ke situ. Jar Nabi aja mau sudah tahu itu tempat maksiat, jangankan pemendak lewat aja laju-laju karena ada imbasnya. Setannya banyak. Sebagaimana kita lewat dibuka rumah orang wali, bagamat mambil berkat. Itu menyimpang sedikit. Artinya kita hati-hati kalau berziarah, jangan sampai terbawa. Mudah-mudahan apa yang kita baca menjadi ilmu pengetahuan kita sehingga kita dapat mempraktikkan sisa umur kita. Mudah-mudahan Allah memelihara kita, memberikan taufik semua apa yang kita baca kita dapat mempraktikkan dengan rahmat dan pertolongan Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa anak istri kita dan dosa kedua orang tua kita dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.